Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kedatangan tamu dari Banjar ya Pak. Banjarnegara. Dari Banjarnegara mau lihat-lihat anak rampok sama cucu rampok. Semoga ada oleh-oleh yang dibawa nah. Kalau ini R2. Itu R2 berarti. Ya, itu R3. Badannya gede-gede emang. Ya, oh, iya. Gede-gede. Ini ceweknya. Ceweknya dari NSM. Tapi kecil ini. Ceweknya pakai apa kecil. Ini Pak Haji? Ceweknya pakai apa? CPL-nya darahannya rampok player juga, bukan? Enggak. Karena itu udah rampok, jadi saya silangnya sama Satria Muda. Burung juaraan juga, tapi punya SM itu Satria Muda punya Karang Kober. Ini kayaknya cowoknya ini. Ini ntar lagi disembeli biasanya kalau anaknya kurang bagus biasanya kita revisi di cewekan biasanya gitu. Nah ini R1 paling kecil nih Pak Haji, paling kecil seharusnya ini buat lomba. Ini gampang banget sepertinya, bagus, stabil banget. Ceweknya mau diganti nih, cuma kadang-kadang anaknya kekencengan. Pengennya ya bagus sih kalau kencang kan emang gitu, cuma saya pengen nyetak itu burung yang kuat terbangnya. Kalau terlalu kencang itu biasanya kekuatannya nggak nyampe iya atas sih. Gitu. Kadang-kadang kayak gitu, terlalu nafsu terbangnya, pengen buru-buru nyampe. Sebenarnya masih bisa buat main ini, buat lomba. Belum terlalu mungkin tua lah umurnya ya Pak. Belum ya. Belum masih muda ini. Ini udah masih burung main. Nah, yang ini R6. Ini ceweknya pakai itu, kakaknya yang dibeli ke sana. Oh, yang di Banjarnegara juga. Yang di Banjarnegara. Karena kenceng, jadi saya ambil aja sama ini. Jadi silang-silangannya udah nggak pakai burung luar. Udah mulai pejikan sendiri. Ini kan pejikan sini. Pejikan sini. Ini dari R1 sampai R9 satu ibu, Pak Haji. Satu ibu. Jadi anak rampok yang di saya itu satu ibu. Satu ibu. Ketika ya? Dibeli ke sana, cewekannya mati, udah beda. Jadi yang di saya satu ibu, yang di pembeli berikutnya rampok beda cewekan. Nah, ini R7. Masih muda nih, baru rampas kedua. Harusnya buat main. Ini kalau turun ininya patah-patah ekornya. Duduk. Sprintnya ini sprintnya kan yang benar. Pokoknya kalau anak rampok hampir rata-rata sprintnya. Nah ini emaknya cewekan itu. Berarti emaknya yang di sana juga? Ini emaknya. Sekarang saya ternak sama cucu rampok. Kalau waktu itu kan beda, bapaknya beda. Jadi biar dapat darahan rampok. Sayang ini buat klepek kan sayang. Oh iya. Burungnya bagus. Anaknya bagus-bagus, kencang-kencang. Biar dapat yang istimewa pengennya sama rampok. Telur tua sih. Nah, kita dapat kunjungan dari kolong meja. Ini R8. Ini juga sama, adiknya coklat itu. Betinanya. Ini anaknya lebih kenceng lagi. Bablasan. Ah udahlah, jadi paceknya harusnya udah dilatih lagi tuh. Lagi halus-halusnya sih. Ini rampas kedua baru. Harusnya baru lomba-lombanya. Nah, ini namanya R8. Close-nya bagus, bawahnya masih nembak. Ini paling rapi di cewek. Ini kalau buat mejaan enak ini, loncatnya bisa, atas palanya enak, udah pasti jatuhnya kecewean gitu, langsung gigit gitu enaknya. Oh, iya. Tepat betina. Enak lah.
Kalau yang Jambul itu adiknya yang dari sana. Nah yang cucu rampok itu Megan itu tuh. Megan mana? Megan. Nah itu cowok apa cewek itu, Pak Haji? Yang mana? Blantong. Iya. Blantong cowok. Cowok ya. Anaknya Kiang Santang. Player saya. Sama player juara juga, makanya disampelin. Kalau ini mah Kiang Santang. Seperinya juga bagus. Kalau enggak mungkin juara sih di saya. Kalau cowok bagus enggak bagusnya kan harus dilatih dulu. Iya. Kalau cewek kan diambil dari sampelannya kan. Sudah ketahuan. Kiang Santang betinanya pakai apa ini Pak Haji dulu? Ya ini burung tra lama. Tapi aku lupa soalnya lost ring cewekannya. Cewekannya lost ring. Jadi kalau ada ringnya kan ada catatannya. Yeah. Tapi yang lost ring itu suka lupa. Lost ring ceweknya. Kalau ini tipenya burung ini satu perundunya pasti nempel ke cewek. Jadi rapi cewek. Termasuk yang santangnya saya kan rapi cewek, burung rapi cewek. Ya terus kayaknya tulangannya dapat ya. Terus badannya bagus ya, matanya juga cakep, reng-reng, tapi reng-rengnya cakep. Model-model kayak gini kayaknya cepet stabil ya. Badan-badan kayak gini tipenya dilatih lari, begitu tempel gandeng naik, begitu naik ntar udah stabil ya, cepet dilatih. Oke teman-teman, jadi setelah mantau dari siang tadi sampai malam, karena siang susah ditangkap, akhirnya ditangkapnya setelah maghrib. Nah ini pilihannya jatuh ke daran rampok sama Kiang Santang. Jadi ya sekali ambil 3. Semoga burungnya sehat, terus bisa nyetak burung-burung bagus. Jadi yang cowok jadi player bisa. Amin. Semoga berkah ya Pak. Amin. Ya, itu siap. Yang utama. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat Bapak yang udah mau sowan ke kandang nyurampok yang ada di Purworejo. Buat teman-teman semua yang mau pijikan kandang nyurampok, silakan datang aja, milih sendiri, jadi lebih puas. Kalau harga masih relatif Bapak ya, iya, murah. Betul, Pak Haji. Kenapa Bapak punya pilihan ke kandang kita? Atau udah pernah ngeliat atau gimana? Udah lihat. Contohnya dari kandang new rampok yang buat main di meja. Oh, jadi karena udah ada sampelnya. Sudah ada yang lihat ya. Oke, mungkin itu pilihan kita di kandang new rampok. Pokoknya saksikan terus channel new rampok. Jangan lupa like, comment, subscribe channel new rampok. New rampok semakin seru.